koyong loh mas jeung goreng hayam mah. Kulantaran maneh mah cukup ku didikan agama. Nuhun geulis katarima. Goreng lauk mas. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya berada di daerah Purwakarta, teman-teman. Daerah Purwakarta sebelah utara. Kali ini saya rencana mau berburu, tapi ini udah sore, nggak tahu buruannya apa, dikarenakan buruannya susah. Jadi kita mau berburu yang enteng-enteng aja, teman-teman. Itu ada ayam hutan. Kalau dari tadi mau ditangkap dari tadi susah, jadi kita hajar aja pakai ini, teman-teman. Shot. Mimisnya gimana ya? Tah, beuneung teh awake da. Tah. Neng tewak neng, buru neng. Buru neng tewak neng. Eh. Udah imam mau bisa newak imam keluar kamera tuh. Ah, benar itu. Centang. Tekan di centang. Neng. Jangan lupa subscribe gitu, Bro. Bro ke di bare jajan, Bro. Bro, si Neng mah kumaha sih? Buru neng. Buru sekeraan nih. Buru neng. Tuh malu-malu nih teman-teman nih. Teman-teman malu-malu nih. Ini belum bos? Belum lah. Enteng weh. Teman-teman, sebelum kita berburu, langkah baiknya kita isi bahan bakar dulu, teman-teman. Ini yang tadi ditangkap ya nih, teman-teman. Tuh, teman-teman, ini ayam betat kampung. Ini lalapannya, teman-teman, pete nih, pete wantun. Seperti biasa, teman-teman, sebelum makan jangan lupa kita baca doa terlebih dahulu. Makan, teman-teman. Berburu ayam paling enteng itu berburu ayam depan rumah, teman-teman. Nih teman-teman yang mau petai nih masih banyak, ayo kesini aja. Ini lokasi di ujung Purwakarta, teman-teman, di bawah kaki Gunung Sanggabuana. Di sini ada Eyang Gledeg. Pokoknya kalau teman-teman nanya rumahnya Eyang Gledeg, udah pasti ke sini. Oke teman-teman, sementara saya lanjut makan. Semoga nanti malam dapat buruan yang kiki ya teman-teman. Jadi sebelum berburu ayam hutan, kita ayam kampung dulu mbak teman-teman. Jadi ibarat kita naik tangga, sebelum kita ke atas, di bawah dulu. Bu tuang bu, aduh, tuang ke bawah ya man. Ayo bu, ngiringan bu, ngiringan bu. Saya akhiri teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.